Tuhan si mantan si Muhammad. Kemudian nah, terus lagi, keluar-keluar kan giliran mau ditanggapin kalian enggak mau. Jangan-jangan kali lah yang kejang-kejang bro. Gimana nih Pak Danci enggak aktif ya? Oh, kira aktif tadi. Enggak usah diancam Pak Danci, Pak Danci bukan kayak yang dulu. Oh, kalau Pak Danci enggak mau buat timer, saya juga akan turun bro karena kalian enggak akan bisa kondusi gitu loh. Bahkan kalaupun misalnya enggak pakai timer ya, kita main adu-adu suara pun pasti kalian mute gitu loh. Tapi kalau mau lepas landas enggak apa-apa. Gitu loh, iya kan? Nah, ini aja kan udah terguncang gitu loh. Cuma saya ketawa saja gitu loh. Si antikris merasa tidak antikris gitu loh ya kan? Jadi orang ketawa gitu loh ya kan? Antikris itu jelas sekali. Sudahlah kawan, ketawa kami mendengar kalian itu, tahu enggak? Ya kan? Bahkan kalian pun bisa saya apa ya? Saya buktikan dari Al-Quran, kalian anti Islam loh. Serius, saya bisa buktikan dari Islam itu sendiri kawan. Ya kan, enggak usah framing. Makanya buat timer saya poker habis gitu loh, bro. Kalau poker habis ku permata ya kan? Lagi kau. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 8 misalnya kan, kalian berkata kami beriman kepada Allah, ya kan? Allahnya menolak. Sesungguhnya kalian bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi kan anti Islam bahkan. Udah anti Islam, anti Kris. Itu kepada kalian itu apa? Kepada kalian harus bisa baca. Kalian sudah anti Kris, anti Islam pula kalian kan? Ini agak lucu nih teman-teman ya kan. Sebenarnya kepada kalian itu tujuh layar. Pak Danci temennya Pak Danci. Udah lama kita enggak jumpa nih Pak Danci. Kepada kalian itu Kristen. Taruh Pak Danci biar enak kita ngegasnya. Kepada Allah. Tapi kenyataannya kalian bertuhan kepada anak manusia. Tengok sesama mereka berantem. Tengok sesama mereka berantem kan. Anda sendiri tidak mampu membacakan original text-nya. Sesama mereka aja tindih-tindihan ngomongnya coba. Astagfirullahaladzim. Apalagi Muhammad ini kan. Muhammad ini udah ngaku karena ada kontradiksi di Al-Quran kemarin. Anda mau bicara Al-Quran, Anda harus bisa baca Quran dulu. Kalau tak bisa, jangan bicarakan. Alah, enggak usah lah. Berarti kau menghina Nabi dong. Nabi kan enggak bisa baca, bro. Enggak boleh begitu. Kau menghina Nabi namanya, bro. Nabi kan enggak bisa baca. Ya kan, Muhammad? Ya kan? Nah, begitulah bodohnya, ya. Orang-orang yang tidak bisa baca Al-Quran, dia tidak paham. Waduh, berarti dia menghina Nabi-nya nih, lo. Hati-hati lo, Muhammad. Ketika kau menghina orang tidak bisa membaca, kau langsung menunjuk kepada Nabi-Mu. Hati-hati lo Muhammad, kau itu enggak sesuai dengan namamu. Jangan-jangan kau Syiah ini, kamu Syiah ya. Kamu Syiah ini Muhammad, enggak boleh begitu lo. Tidak, kau kalau kau menghina orang tidak bisa membaca, sama aja kau itu menghina nabimu. Nah inilah salah satu kategori Islam menyangkal Islam ini namanya teman-teman. Enggak boleh begitu. Masih penting kalau enggak bisa baca daripada Tuhan mati itu gimana coba? Daripada Allah mau sakit enggak sembuh-sembuh kalau Tuhan saya kan enggak selesai. Udah masih penting daripada mati kemana masa Tuhan mati tak ada Tuhan mati ini justru Allah sakit loh sampai sekarang kita nggak bisa temukan di rumah sakit mana kali impus ya kan ada dana enggak kan gitu karena setahu kita kan umatnya miskin loh iya kalau umatnya miskin kita bantu dananya gitu loh mana tahu BPJS yang nggak ada gitu loh Al-Quran itu punya original text alah nggak usah bicara original text siapa yang dibacakan baru kita bisa dengar artinya. Mulai di mute kan? Mulai di mute kan? Mulai di mute kan? Ini yang saya bilang tadi, apalagi Muhammad ini kayak anak kecil padahal udah jenggotan. Sementara data lainnya itu di mute-mute lagi. Di mute-mute lagi. Jangan di mute-mute lah buat timer kalau ada nyali. Ayo. Mesti mati dulu baru bangkit jadi tuh. Saya tahu Pak dan di mute-mute buat timer ayo. Itulah akal kalau sudah mati ya. Udah berani ya Pak Danci gimana ini Pak Danci? Mereka itu bagaikan hewan ternak ya. Gara-gara Pak Danci undang saya loh maka saya kemari. Kalau menghadapi yang enggak ada akhlakul karimah ini saya enggak tertarik kemari serius. Enggak ada ilmunya mereka ini. Mana pencipta manusia? Itu enggak bisa dibedakan itu tengok sesama mereka tindih-tindihan teman-teman. Itulah Islam SDM-nya itu loh. Baca Al-Fatihahnya lah Al-Fatihahnya. Yasin coba baca Al-Fatihah. Mereka tindih-tindihan coba. Nah, ini tuh penghujat kan, penghujat. Nanti dibilang Muhammad Tai marah dia tuh. Diam, kau tuh diam, jangan ngerocos kau. Songkat aja yang benar. Iya kan? Ali, Tuhan kau tuh sejak kapan jadi Tuhan coba? Kapan Yesus itu jadi Tuhan? Oh, kamu paham hakikat Allah enggak? Mari kita buat timer lah. Mari, berani enggak? Ayo, siapa jadi Tuhan? Loh, saya akan jelaskan buat timer. Yesus jadi Tuhan. Buat timer aja, bro. Biar saya jelaskan juga. Biar saya jelaskan juga kalau Allah itu dilahirkan gitu loh. Ya, Allah bukan dilahirkan. Bisa ajari sekalian loh. Gimana ya kan? Coba.
Al-Quran bukan menyontek dari Alkitab, ya toh? Mati dulu. Yesus itu johir dilahirkan, tiba-tiba Allah ikut dan dilahirkan. Nah, itu mengatakan bahwa yang lahir itu Tuhan. Jadi pertanyaannya, yang lucu, Sarul, yang lucu itu Sarul. Semenjak lahir atau mati dulu dong, jalan ini dong. Baru jadi Sarul yang lucu itu coba, Allah mau lahir tapi gak ada johirnya. Sejak kapan ini aneh loh. Ada Allah lahir tapi gak ada johirnya. Sampai ujung-ujungnya umatnya dia bingungan kan. Yesus itu menjadi Tuhan sejak lahir. Sementara di sebelah lahir dikatakan Tuhan itu menjadi Tuhan. Makanya kau jawab. Lihat teman-teman, lihat teman-teman, sesama mereka tindih-tindihan. Inilah SDM rendah tadi. Sesama Islam loh tindih-tindihan. Tolong dengar dulu semua. Pertanyaan yang mau jawab tuh apa? Jadi 10 menit. Mereka tindih-tindihan tuh. Orang enggak ada jawabannya. Siapa yang mau didengar? Si Sarul ngomong, si Muhammad ngomong, coba nih. Orang kamu itu botol lah. Kamu enggak bisa jawab. Tengok inilah SDM-nya. Begitu ditanya, nanti framing gaming Quran sama mereka berantem loh teman-teman. Ngakak istilah ma'rifat tuh. Emang kamu mengerti apa arti ma'rifat? Ngomong si Pilatus, ngomong si Sarul, ngomong si Muhammad, sesama mereka tindih-tindihan. Ma'rifat aja kok gak ngerti. Mustahil. Orang coba yang ngerti ma'rifat, mereka ngerti Quran bisa ngerti ma'rifat. Memang kalian tuh gak level saya bro, ya kan? Disiplin ilmu pun tak punya, ya kan? Kalian tuh disiplin ilmu aja gak ada kawan. Apalagi si Muhammad ini mengatakan Al-Quran kontradiksi. Bisa baca Quran, ketawa. Si Muhammad bilang Al-Quran kontradiksi, ngakak gua. Mau ketawa Muhammad, Muhammad. Ngaku Islam tapi kau bilang Al-Quran kontradiksi. Tumben kau jujur Muhammad. Pakai timer, pakai timer. Muhammad, tumben kau jujur Muhammad. Tidak usah minta uang. Jangan pakai timer, pakai timer. Saya ngoceh terus. Iya, pakai timer lah. Ini mana nih Pak Danci ini? 1 sampai 10 Yasin. Halo Pak Danci, buat temennya. Pakai timer. Kalau pakai timer, pakai timer. Ngoceh terus, bangku tim stindis. Siapa yang mau didengar? Iya, nggak ada yang mau didengar ini. Saya pertama bicara ya. Tidak usah. Ya, pakai timer Pak Danci. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah pakai timer. Danci, Pak Danci, kalau nggak mau bikin timer, saya live dulu ya. Kalau Pak Danci nggak mau bikin timer, teman-teman saya live dulu ya. Karena saya tidak mau diskusi yang tidak berbobot ya, teman-teman ya. Live itu hidup. Kayaknya mereka ini nggak ada, nggak ada ilmunya gitu loh. Iya, oke Pak Danci, saya ingin turun dulu ya. Takut lo, majelis ulama saya turun dulu ya. Sorry ya, lebih bagus saya mengajar di live saya, ya toh. Lebih bagus saya sambil live, ya toh. Bongkar-bongkar isi Al-Quran gitu loh, biar semakin banyak orang tersadarkan gitu loh. Coba pakai timer dong. Ini kan percuma gitu loh. Kalau kami orang cerdas ini kawan, ya, tapi narasi itu harus didengarkan orang. Ini sesama Islam aja tindih-tindihan, gimana ini coba? Yunani dan bahasa tindih-tindihan dengan Tuhan. Kalau itu dengar itu jadi pusing, ya, pakai timer. Iya. Ayo Pak Danci. Pakai timer. Saya tunggu dulu Pak Danci ya, mau pakai timer enggak Pak Danci? Udahlah Muhammad, kau itu jangan nangis-nangis lah. Oke, Ali. Enggak ada nangis. Udahlah Muhammad, aku tahu kamu kemarin menyesal mengatakan Al-Quran kontradiksi. Udahlah. Udahlah, saya tahu kau itu menangis gara-gara kau bilang Al-Quran kontradiksi. Ya kan, sampai kau kejar-kejar gitu loh. Ya kan? Lah, enggak bisa jawab, udah dijawab-jawab. Justru kamu harusnya berpikir loh Muhammad. Kenapa kamu mengatakan Al-Quran itu kontradiksi? Tumben kamu jujur. Haleluya. Macam maling. Oke, kita kasih yuk. Si Muhammad ini memang lucu-lucu loh teman. Sampai dia tahu enggak teman-teman dia pada C tahu enggak pada C. Ini si Muhammad curhat di room Islam lain kan dia bilang, "Aku dibilang mengatakan Al-Quran kontradiksi padahal enggak ada aku bilang, padahal dia yang ngomong loh Al-Quran kontradiksi." Itulah faktanya dari DM yang dia sampai Muhammad udah kasih Ali ini bikin dia sampai mencret di sini. Bikin timer aja enggak berani. Emangnya ada pendapat Islam berani sama gua? Itu lihat tuh pipi gua. Cuma aja ketakutan. Cuma aja enggak berani ngomong kalau gua naik. Enggak usah kesbir dia cuma mau menghujat ini. Oh, kau yang menghujat. Islam itu penghujat kawan. Kalau Kristen enggak pernah penghujat. Enggak pernah. Kalau kalian tuh penghujat, penghujat, pengancam, peneror. Itulah kalian lah itu. Kalian lah itu penghujat, pengancam, peneror ya kan? Jawab dulu pertanyaan. Iya. Gitu kawan. Maling teriak maling lah. Tanya
gitu. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Ayo buat timer, buat timer, buat timer. Ayo, jangan nangis nangis kalau udah di kandang sendiri malah nangis. Ali, Bunda Maria jadi Tuhan. Kalau kamu mau diskusi, Ali, kalau kamu mau diskusi, jawab dulu pertanyaannya. Buat timer dong, buat timer. Karena kalian kan enggak kondusif. Saya kan tahu kualitas kalian kan saya tahu, Sarul. Kualitas kalian kan saya tahu. Saya ini pendapat juga, Sarul. Kualitas kalian saya tahu, kawan. Yesus menjadi Tuhan. Nah, coba buat timer dulu, buat timer dulu. Coba. Iya, silakan. Buat timer. Iya, saya jawab buat timer. Buat timer. Baru kita pakai diskusi tadi aja aku udah dimimpin buat timer dong. Buat timer berani apa enggak? Iya toh? Karena di satu data yang kubaca. Buat timer dulu. Di satu data yang kubaca. Tapi kalau bisa jawab pertanyaan pertama timer dulu, bahkan saya akan tunjukkan Allahmu itu dilahirkan, maka nanti pertanyaan sejak kapan Allahmu itu jadi pencipta? Mengatakan Yesus itu menjadi Tuhan sejak lahir. Pertanyaan Allah kok dilahirkan gak ada johirnya? Ngadi-ngadi lu. Nah, kalau bisa jawab ayo. Ayo buat timernya iya, dong. Kau takut jawab, ya? Kok takut jawab banget dulu. Sih udah di kandang sendiri. Dulu. Aneh Islam ini loh teman-teman. Di kandang sendiri loh terbalik loh. Ale, kalau kamu mau diskusi, jawab dulu pertanyaannya. Ini yang saya bilang tadi harus pakai timer. Kalau tidak jangan harap kawan-kawan. Mereka ini orangnya perusuh ini semua. Jawab dulu pertanyaannya. Iya buat timer dulu. Buat timer dulu. Buat timer dulu. Biar saya jelaskan juga nanti. Allahmu itu dilahirkan. Lalu johirnya di mana? Lalu pertanyaannya sama. Sejak kapan Allahmu? Setelah kamu jawab baru pakai timer. Allahmu dilahirkan abad ke-7. Itu ternyata aku mau diskusi. Ayo nangis-nangis kalian ya. Tumben ya kan aku juga lagi cari hiburan ini kubuat mainan kalian. Ayo 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 Pak Kamal, coba tanya sama dia, apa arti marifat? Dia nggak ngerti itu. Gini, dia nggak ngerti arti marifat. Sosok bahas marifat. Tompak pulau Patmos ini. Bimi, bisa. Bimi, Un. Udah lah, Muhammad. Muhammad, Yaman, jangan harap lagi ada orang Indonesia mencium kaki kau. Udah pada sadar Indonesia. Birek-birek sama kawan yang lari keluar. Ketakutan, terbirek-birek. Nggak akan ada lagi mau. Udah lah, Muhammad, Yaman. Kau dengar baik-baik. Nggak akan ada lagi orang rebutan ludahmu. Udah pada pintar nih, udah kami ajarin sekarang ya. Indonesia ini udah makin pintar ya, saya ajarin juga ya, jangan sampai iman buta gitu ya, harus pintar tuh. Aduh mak jenggotnya itu muslim ketawa semua. Ya semua satu rumus astaga, sunnah itu masalah. Ini enggak sunnah ini teman-teman ya Kamal. Saya bongkar teman-teman ya, melihat dari jenggot ini enggak sunnah. Kalau dia ikut sunnah Nabi, kalau setengah mati semua ketawa. Di bawah semua dia ikut sunnah Nabi itu kumisnya harus habis tinggal jenggot. Ini enggak ini apa ya biasanya nih? Inilah kualitasnya. Kalau enggak salah apa ini sih Asia. Ini dia mau menguasai room ini. Dia mau menguasai ini teman-teman. Kalau sunni dia kalau dia mengikuti sunnah Nabi itu kumisnya harus gundul gitu ya, tinggal jenggot, ya kan? Maka jadi kami kasih timer, Pak Dance kasih. Jawab dulu pertanyaannya. Pakai timer. Pakai timer. Ayo, berani enggak pakai timer? Ayo. Mau 10 menit. Ya, silakan pakai timer enggak? Pakai timer enggak? Jadi jawab dulu. Jawab pertanyaannya. Pak Dance ini kayaknya pun udah enggak apa juga Pak Dance ini ketakutan dia ya. Eh, Gipari kau diam kau penghujat kau Gipari. Kau enggak ada ilmu kau. Itu kan dihujatnya pula Muhammad yang waktu Gipari enggak ada otak kau nih Gipari. Udahlah kau turun apa penghujat. Penero suka ngancam ya kan. Kamu orang yang nonton. kau tahu enggak karena aku naik loh tadi penontonnya cuma 15 orang loh di sini. Kau sadar diri loh ya. Kalau saya turun ini habis loh penonton ini. Ya. Jadi kau sadar kau Gipari apalagi kau cuma pansos di rumahnya Pak Dance ya. Kau sadar Gipari rumah aja enggak ada. Enggak ada masalah di rumah ini. Enggak sadar diri kau Pari. Gipari gila Far apa ini? Gipari gila Parjahaya.
Tapi yang kami tahu orang tidak bisa baca Quran mustahil. Dia live di rumahnya menghujat Islam cuma dua orang yang nonton. Tidak, kau yang penghujat Gifari, kau penghujat pengancam peneror. Yang Gifari, udahlah Gifari, kau nggak ada ilmu. Kau itu hanya tim pesora. Ya toh. Soal, jadi si Gifari ini hanya tim pesora teman-teman. Ya. Dia diutus anggota api mungkin 50 perak lah sekali typing. Wahyu dari mana ini? Kebiret-biret berdua kawannya. Ya. Ayo kita ini udah enggak kondisi. Muhammad, Muhammad kamu ini apa ya si ayah, si ayah. Biasanya kalau ikut Sunda itu kumisnya habis loh. Ini kumismu kok enggak habis? Ini kayaknya kau ini bukan si ayah, bukan Sunni ya. Si ayah. Iya Muhammad kau si ayah. Kau si ayah. Oh iya dia si ayah teman-teman. Cici mendadak si ayah buat teman-teman Sunni dari jam dari pagi sampai sore enggak ada yang nonton. Kalau ada Jumat habis kau. Kalau ada Jumat habis kau Muhammad, kalau ada Jumat habis kau. Tahu enggak kau apa kata si Jumat? Lebih bagus aku diskusi dengan Kristen kafir daripada orang si ayah. Kami bukan ikan. Kami bukan ikan sudah. Astaga. Sudahlah. Makanya Muhammad, Muhammad, Muhammad. Muhammad, Muhammad. Muhammad yang dicerdaskan itu Muhammad. Isi kepala bukan jenggot. On cam kok, Ali. Hari gini jenggot kok. Kok dia apain gitu? Bikin ngakak aja kok Muhammad, Muhammad. Muhammad, hari gini Muhammad yang dicerdaskan itu otak bukan jenggot dipanjangin. Ali, Ali, open cam kok, open cam. Pak Danco, open cam, Pak Danco. Open cam, open cam, Pak Danco, open cam, Pak Danco. Kita tengok Raja Debat berani open cam enggak? Kita tengok, coba. Enggak berani dia, cuma dua orang yang nonton. Di mute langsung di mute, terguncang tengok tuh. Tengok, tengok tuh terguncang semua kan. Kuda-kuda kuda tangi di kandangnya, ya kan? Gara-gara aku masuk bentar, ada penonton, bertingkah. Coba kita tengok Raja Debat yang katanya Raja Debat. Udahlah si A, Muhammad si A, kau diam lah kau. Kau itu udah menista Al-Quran kau Muhammad, kau bilang Al-Quran kontradiksi. Mental enggak? Punya mental enggak? Jadi buat teman-teman Islam ya, ternyata Muhammad ini si A. Pantas dia bilang kemarin Al-Quran itu kontradiksi teman-teman ya. Jadi hati-hati penyamaran ya. Makanya sekarang kan lagi panas ini ya, harus pintar kalian ya. Sekarang kan lagi perang nasab loh. Orang yang nonton dari sini jadi hati-hati Gifari, kalian. Jadi banyak kali macam Muhammad coba ini ya. Cam, Muhammad ini cuma ya puasa aja. Muslim berani open cam. Oke, Pak Danci udah datang. Oke, Pak Danci buat timer Pak Danci. Oke, Pak Danci buat timer. Enggak usah Pak Danci, biarin aja. Kalau enggak ada ilmunya Pak Danci turunkan aja Pak Danci. Open cam digedein tuh. Oke, Pak Danci dengarkan. Ale, kau open cam kau. Open cam. Udah kita Pak Danci kalian miss pula aku. Aduh, enggak kalian hormati Pak Danci. Ini artinya kalau kalau host yang punya rumah dan membesarkan saya berarti dilihat open cam kalau mau diskusi open cam open Pak dan membesarkan saya moderator lain mute saya astaga astaga ya kan parah kalian ini ya enggak kalian hargai ngapain jauh-jauh cuma Al-Fatihah Bang Muhammad kalau Al-Fatihah itu enggak apa Al-Fatihah coba coba open cam masih takut itu Ketakutan ketakutan menyut. Open cam. Silakan open cam coba. Dasar panjang jenggot panjang otakmu. Open cam. Jambu panjang astaga. Kamu itu saya ajarin kamu Muhammad ya. Itu enggak sunnah ya. Kalau sunnah itu kumis itu harus bersih, tinggal jenggot itu baru ikut sunnah Muhammad. Kalau kau ini ikut sunnah siapa? Sunnah apa? Sunnah siapa ya? Sunnahnya si Ali Ali. Kau ikut sunnah Ali ya. Oh iya dia ini ikut sunnahnya si Ali. Berani open cam. Pengikut sunnah Ali. Muhammad, kalau ikut sunnah Muhammad itu, ya kumis itu harus bersih. Kumis bersih tinggal jenggot, itu baru sunnah Muhammad. Kalau kumis panjang jenggot panjang, itu ikut sunnahnya si Ali. Ya. Jadi kau itu harus pintar. Dibiut-biut aku bak. Terguncang mereka. Ini baru sebagian di atas sama lagi kata saya. Open cam. Bisa sih open cam. Coba yuk open cam Raja Debat.
Boleh, kau buang lah ayat-ayat pengancaman itu. Coba, kau buang dulu lah ayat pengancaman kau di Al-Quran itu. Biar on cam aku, yuk. Berani kau buang dulu. Ayo, berani gak kau? Takut kau ya? Takut kau ya? Saya ini orang cerdas, kawan. Saya paham betul karakter kalian. Saya paham betul kualitas kalian, ya. Kualitas kalian apa? Halal, halal barangnya. Tapi, berani. Mana berani dia? Ayo di Amerika yuk. Mana kita debat yuk. Berani enggak? Siapa izin yang berani yuk? Kita debat di Amerika yuk. Ayo berani enggak? Ayo kita debat di Amerika yuk. On cam yuk langsung apa langsung tatap muka yuk. Berani enggak? Berani enggak? Woi woi Muhammad, Muhammad berani enggak? Takut ya, takut ya, takut ya. Amerika, Amerika ada. Mana tiket ongkos ke Amerika? Eh, gini Ali. Ongkos Amerika udah kalah ya kan? Udah keroyokan, main mute-mute lagi, udah keroyokan, udah jenggot panjang lagi aja takut. Oke, jauh-jauh Amerika. Ya kan? Nampak kau terguncang kan. Jadi begitulah teman-teman ya, saya dari kalian ya. Coba kalau si mantan ini kan mana tahu tadi dia kalau si Muhammad ini sih kan? Ya kan? Mana tahu kau tadi Muhammad korban gara-gara aku. Ya kan? Ya, gara-gara aku kau tahu kan si Muhammad ini sia kan? Nah, itu. Segala macam kafir saya enggak tahu enggak kau mantan noten. Gara-gara aku lah kau tahu si Muhammad ini orang sia. Si Om mantan haleluya itu berani open cam kalau ya, ini biar kau tahu Muhammad ya. Jadi mantan noten kau harus bersyukur gara-gara aku kau tahu sekarang kan bahwa si Muhammad ini orang sia. Kau lihatlah jenggotnya. Ya saya ajarin ya buat teman-teman muslim ya, kalau jenggot dipanjangkan tapi kumis juga dipanjangkan itu bukan sunnah rasul ya. Kalau sunnah rasul itu jenggot dipanjangin, kumis itu dihilangin ya, itu makanya sunnah rasul. Tapi kalau ini disebut sunnahnya Ali ya. Jadi Muhammad ini adalah orang sia ini. Udahlah sia, Allah sia cari-cari perhatian sama sunni. Lalalala sia cari perhatian sama sunni. Allah sia cari perhatian sama sunni. Allah. Kalau ada Jumat habis kau Muhammad, kalau ada Jumat habis kau Muhammad dihantam galau. Enggak lagi terpancing, enggak ada yang panggil. Panggil Jumat dulu teman-teman, bilang ada sia yang mau debat, bilang pasti Jumat ngomong begini. Lebih baik saya diskusi dengan Kristen daripada orang sia katanya. Boleh ini buka room dari pagi bang, cuman nggak ada yang diam kau Gipari, kau diam kau kan biasa sholat di majen nak Gipari diam nak ya, udah nak Gipari kau diam, udah Gipari kau diam, kau udah nggak punya room, udah nggak punya room, kau nggak malu kau mau pansus kau sama saya ya, mereka ini teman-teman mau pansus sama gua gitu loh, ya kan, jangan pansus lah kalau mau pansus itu bilang baik-baik gitu, raja debat, saya tuh pansos ya begitu. Teman-teman. Coba ya, kalau kan? Si Sarul udah lama mengakui kalau dia pansos sama gua gitu loh. Kalau ini si Gipari malu. Enggak ada yang nonton jadi dia stres dia. Eh, kok enggak ada yang nonton? Karena banyak penonton saya makanya akun saya kalian hantam terus toh. Iya, tidak ada lagi Islam, tidak ada lagi pendebat Islam yang mampu menghadapi saya. Akhirnya apa yang terjadi akun saya mereka report. Open cam-nya enggak berani. Orang enggak berani open cam, mana ada orang yakin. Aduh, kasihan. Udahlah dia. Udah si A jangan cari perhatian sama sunni lah. Udahlah si A. Si A kau diamlah si A. Ya kan apapun boleh disebut saya. Yang penting jangan sebut saya Kristen. Kau tanya si Tarul itu gak suka si A. Mungkin mereka selama ini gak tahu kalau kau si A kan. Boleh, mau framing apa aja kawan saya tahu. Jangan ngarang kawan saya tahu gimana kawan saya. Jangan nangis Muhammad gitu aja nangis. Cep gitu aja nangis. Gitu aja nangis. Jam 7 live gua cuma orang yang nonton. Kau hargai lagi Gipari si Muhammad ini Gipari. Enggak ada yang nonton. Siapa Muhammad ini Gipari? Nonton mau dia ada nonton. Coba Gipari kau Gipari sadar diri dulu nak. Kau kan enggak mau pantun kau diam aja dulu ya. Nanti kau kukik kau nanti Gipari kau diam. Oke. Jadi Muhammad, kenapa kamu Muhammad kenapalah kau itu apa kau tutup-tutupin kalau kau sia coba Muhammad kenapalah kau tutup-tutupin kalau kau sia kenapa kau tutup-tutupin kalau kau sia coba kau mau apa kan kau diam-diam mau masuk ke sunni kan iya kan kau pura-pura mau dekatin sunni kan padahal kau sia kan iya kan yang ada di udah lah gak usah kau ini sekarang udah malu saya bongkar pantas kemarin kau
bilang Al-Qur'an kontradiksi. Pantas kau bilang Al-Qur'an kontradiksi kemarin. Ternyata si A jangan-jangan si Gafar ini juga si A ini. Si Gafar ini yang mendukung si Muhammad. Si Gafar si A ini. Si Gafar si A. Si Gafar si A. Jadi buat saudara muslim, inilah Raja Debat. Mampu membongkar musuh kalian dalam segi moto. Nah, selama ini kan Muhammad ini gak tahu kalian dia si A kan. Nah, hanya Raja Debat yang mampu membongkar. Makanya si mantan Oten dia terdiam dia sekarang. Karena apa dia sadar? Oh iya, ya, ternyata Muhammad ini si A ya. Nah, jadi udah paham kalau mantan Oten. Makanya si Sarul pun udah diam dia gitu loh. Kalau si Gafari mungkin ini muridnya si Muhammad ini. Makanya dia si A. Berani gak open cam? Open cam, mereka. Mereka, mereka. Iya. Muka kamu aja. Udah. Udahlah si A, si A, udahlah si A. Biasanya si A itu biasanya teman-teman open si A itu cam, biasanya kan cam, dia tuh sok-sok baik loh sama Kristen. Ini tumben dia sok baik. Apakah karena ini ruangnya apa Sunni? Ale stres Kristen Kristen berdebat, dia stres dia hancur dan selalu lagi enggak mumpan. Kalau dirum Kristen, kalau dirum Kristen ya ini sosok baik sama Kristen ya kan. Kalau dirumnya Sunni sosok baik ke Sunni, main dua kaki nih, cici, si Muhammad main dua kaki. Ale, tanpa Pulau Patmos, tanpa Pulau Patmos ya Allah. Main dua kaki nih, cici. Main dua kaki nih ya, cici. Cici, ah tengok tuh dipotong-potongkan sama si mantan kau kan Muhammad. Ah ini udah mulai marah si mantan. Penyembah manusia. Jangan gitulah mantan. Kemanapun kan kalian tuh kan saudara toh, walaupun ya nggak sejalan. Ya, jadi jangan kau potong-potong bila dia mantan Oten Muhammad ini, ya kan. Jangan kau potong-potong si Muhammad ini, ya. Bila dia seperti si Sarul ya kan, walaupun dia nggak suka si A, dalam hatinya aja dia ngomong gitu. Ya kan? Begitu semua jam tidak berani open cam. Gimana Oten ini memang enggak tahu apa-apa sih. Tidak berani, tidak enggak laku kau Ale. Pipis kecil kan tuh. Coba ini. Tiga hari ini cuma dua orang yang nonton udah enggak laku kau. Kau ini mulut apa pantas sama saya coba. Pantas sama saya coba. Open cam. Apa ya Gipari kau jangan menghujat. Ya kau jangan menghujat rumahnya Pak Danci lah. Kau ini aku aja datang kemari biar ada penonton Pak Danci Gipari. Malah kau hina hostnya. Kau enggak tahu diri kau Gipari. Udah ya, kau numpang di rumahnya Pak Danci jam 7 sampai sore nanti cuma dua orang jadi rame tiba-tiba kau hina pula Pak Danci. Memang Gipari ini apa ini watasia? Watasia yang begini sama kayak Muhammad di watasia. Semua sadis-sadis enggak ada yang nonton stres dia. Stres. Muhammad